Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama nggak update YouTube, Pak Min, banyak yang tanya kok nggak sering update sekarang. Masalahnya YouTube ya, itu kan bisa ngelihat konkretnya atau profilnya ya, mobil yang kita jual. Mas. Maksudnya biasanya 3-2 hari sekali, sekarang agak mundur 4 hari soalnya sering update di TikTok loh. TikTok sering ada di TikTok. Kalau di TikTok insya Allah 1 hari sekali tiap hari, satu hari bisa 2 kali 3 kali itu kalau di TikTok. Nah, kalau tapi nggak kayak di YouTube. Kalau di YouTube tuh kita bisa ngelihat keseluruhannya. Ya ini mobil. Jadi kita maksudnya kita upayakan semaksimal mungkin insya Allah 3-4 hari sekali kita review stok yang ada di Agung Mobil. Karena mobil buat referensi panjenengan biasanya nanti gulai pamitnya nanti suwir update. Sekarang kita sering update lagi ya, kita mulai update lagi di YouTube kita di channelnya Agung Mobil, Pak Min ya. Siap. Nah, nanti bisa buat referensi panjenengan yang cari mobil bekas dari harga 30 sampai 400-an ada. 400-an ada, Mas. Ada. Nanti sama langsung aja ke lokasi, alamatnya jelas Desa Ngelampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Nanti bisa temui beliaunya Pak Min atau siap. Dwi, Mas Sugeng. Kalau minta gambar sekarang is oke. Okay. Oh, sekarang sudah bisa WA, Lur. Pak Min nomornya sekarang sudah bisa WA. Tapi jadi, jangan jam 12. Kadang jam 12. Tapi kadang ya banyak pelanggannya bilang gini, Pak Min, Pak Min HP-nya mau angel dubi, kadang sinyalnya kadang-kadang pas ada tamu banyak siang itu enggak sempat, Lur ya. Iya. Nah, sekarang nada deringnya saya kencengin, Lur, biar denger. Oke. Okay. Ya, alamatnya udah tetap jelas. Tetap dilayani. Udah jelas Jang Lampir, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Langsung aja Pak Min, enggak usah banyak basa-basi, kita review karena banyak sekali unit yang datang hari ini, Pak Min. Ada lagi saat ini. Ini yang pertama ada satu unit anu Pak Min, Maestro. Maestro yang injeksi. Jadi yang bukan karbu lagi. Injek. Jadi keluarnya seberikas embun. Bensinnya loh, Mas. Iya, manual ya. Iya, dengarkan dulu toh. Siap. Coba dengarkan, Mas. Unitnya kalau untuk kedalamannya Maestro itu ori semua cukup. Oh, ngono. Wah, nek tombolane barang opo kuwi? Insing di kelaru kok pijet. No. Gimbanterkan AC itu. Oh ya. Ini masjid. Kadang kan piantun-piantun kan ngesak nih suruh dingakkan mesinnya. Ini sudah tak ngakkan. Ini untuk injek. Nah, injeksi jadi keluarnya tuh seberkas embun. Harganya berapa, Pak? Alah liri masih. Nomorku. Apa kuwi? 35. 35 juta loh. Apal menara-nara ini. Untuk 35 juta ya. Ini bener dijual murah aja, Mas. 100. Soalnya maaf 35 juta. Injeksi loh ini sudah. Kalau yang karbu itu murah lagi 25, kalau yang ini injeksi ya, Pak. Enggak kemurahan loh, Mas. Iya ya nekku. 35. Ya. Mau apa lara-lara? Welcome loh, Mas Lur. 35 lah. Motor injek masuk untuk boy-boy keluarga ekonomi merakyat welcome. Oke. Nah, kalau untuk mobil keluarga ini yo nyaman, Pak Min. CC-nya 220, naikkan nyampuk. Mobil apa itu? MPV ya. MPV nyaman yo inovasi. MPV apa to, Mas? Yo kelas-kelasan koyo nek Sigra kalian LCC. Nah, sing tumpane koyo anu SUV. SUV, Jeep, iki MPV. MPV carane mobil keluarga sing nyaman. Ini kebanggaan saya juga, customer juga ini. Ini satu unit MPV. Ini tipenya V loh. Satu unit Innova yang tipe V, Mas. Bukan G loh, kalau V itu AC-nya kayak gitu, maksudnya apa? Ini ada lingkot kayu anu lah, agasianya ada. Ini nah, akan dalam. Nah, ini loh. Selalu kalau untuk tipe V sudah ada airbag double, terus coraknya kayak gini tuh. Ya. Ada agensi. Kalau G belum ada airbag. Belum. Ini sudah yang grand, Pak Min. Yang grand. Yang grand, yang cantik juga ini. Kalau Innova itu kalau yang tipe grand, entek tipe Jepang urung gawe neh. Gawe-gawe rebon kok.
masalahnya. Oh, ini sekitaran 160 juta Mas Lur. Nek unit pajak itu Pak Men, pajak sekitar 2 juta ya. Aman insyaallah mobil bagus. Terus enggak bekas laka ini. No, no lang, no lakban. Insyaallah utuh. No banjir. Mobilnya bagus. Iki lah. Dah jari-jari Mas. Agak nonong ini iki pokoknya nek Grand. Belakangnya itu. Monggo. Nah, kalau untuk mobil keluarga ekonomi merakyat. Ekonomi yo naikannya kalau untuk Veloz kan masih lumayan. Tapi CC-nya ini yang 1.5 manual. Kalau mobilnya keren, harganya juga stabil. Kita pi mobil iki kena disalip, Mas. Iya, Mas Ding. Nek Avanza G kan akeh, nek Veloz kan akan gadi. Jadi nek tol nek sik kena disalip iki. Iki tahunnya 2012. Kita Veloz, lihat ya? Unitnya warna hitam, hitam metaliknya masih ada, jadi insya Allah unitnya ready. Aman ya, nggak pernah dalamnya gitu loh. Intro ya. Dalamnya seger kalau untuk Veloz itu. Coba lihat dari depan Mas. Nah, ini. Aman ya. Nah, ada body mall-nya. Ini. Nah ini utuh loh ya, nggak ada laka-laka ya, aman nah, ya. Dari coro wong Jawa ngarani tulang-tulangnya utuh. Pajak hidup, pajak sekitar 2 juta amin ya. Lirih sih, sangat tidak mengganggu birokrasi dapur. Iki regane yo murah Mas. Piro? 100.000. Oh iya iya. Kurang, nek kurang reneo nyangon di TKP. Nah iki Mas, sesuai dengan harganya kalau mobilnya bener-bener good looking, best of the best. Jadi apik dhuwure apik iki lho. Satu unit Avanza Veloz tahun 2021 yo. Heeh, 6. 2001. 2021, 2001 yo. Ndak oleh kijang ae to Pak Men, urung okay. Metu Veloz 2021 atau wanita cantik tahunnya. Jadi sesuai dengan harganya, sesuai dengan unitnya good looking. Ini matic lho. Sah, yang dicari orang-orang. Coba dibuka dulu platnya ha, pajak hidup ya. Ini udah litrek Mas Yud. Jadi sudah memingkem sendiri gitu lho. Intro dalam ya Mas Yud. Wow. Jan. Airbag double dan udah tombolan loh Mas, udah keles. Pokoknya jangan bener-bener service all nih untuk satu unit Veloz tahun 2021. Ini lampunya itu udah lain, penampilannya udah beda Pak. Wah enak ngono ane banget Pak Min. Iki lo logo nih yang larang yo iki, tapi memang unitnya is okay. Iki lo Mas. Letter H, harganya piro pajak? Ah, 200 susu rong ewu, kurang murah. Yo. Welcome, tenangan, asli murah. Lor lor, Rene oto, manja no garwamu. Di nek sir lirih titik, tapi mobilnya sangat sangat good looking. Satu unit mobilio yang praktis ini, yang praktis itu dari mobilio yang lainnya beda Mas. Dari tampilannya pelek udah lain, terus ada body kitnya ini, terus interior dalamnya juga this okay. Nah, ini yang transmisi matic, yang CVT itu. Jadi maticnya responsif, unitnya no lakban, dalam arti no laka no banjir. Minusnya tinggal dua Mas, kalau untuk satu unit mobilio ini, this okay, good looking, nego sama mengenyang PR-nya. Harganya cukup lumayan murah Mas, 126 juta. Itu pun harga salah, naik customer pengen manja di bojone yo, welcome. Ngenyang di TKP atau di tempat. Raja nih mobil yo iki. Corogat nikmatane enggak ada lah. Innova. Innova. Iya, Innova. Yang diesel punya lho, Pak. Kowe sir turu nang mobil apa turu nang omah? Turunnya mobil karo Innova ya agak pena. Iya iya Pak. Ora karo kan. Rumah tingkat ya. Iya iki iki. Iki nek gedang kepok mbok tukokne iki lho. Wis ora nyesi gedang kepok bojomu lho. Heeh. Wis ora sekingkeran. Iki wis padha karo sekingker. Pisan kok kate aku pamu Cina iki lemu. Ora kaya kaku aku. Nek cara tebakmu ngene iki piro? Ya telat tebak aku 300 yo padha koma lah. Oh, cara komane no piro we? Ya sekisaran Slawenan ngono kuwi. Larang. Matik iki lho. Iya. 318 agungi. Iya, padha awake dhewe ngiyen pernah ada lho, 3 bulan yang lalu lho. 322 iki. Net iki. Saiki 318 iki nyang. Putih kok ngene lho.
interiornya Mas Yud. Coba kau siarkan interiornya. Ayo. Enak aku kerumuni pernah ya. Wongi lo wong tua lah. Ditumpak ngeteri neng pokes mas lah. Ditumpak nih ribon diesel lho. Mari jaluk sate. Mari penyakit aja lo sate. Benar. Oke Mas Yud. Interior ini dalam peh. Pajak juga hidup ini. Transmisi matic, ban-bannya masih angka 80%-an. Nah. Unitnya terus terang kendaraan ini nolak ban ini. Dalam arti nolakan no banjir. Dan sedangkan kalau untuk urusan mesin sama matic, matic responsif, mesinnya ngobos sedikit aja enggak, Mas. Bisa dibuktikan. Welcome di Agung Garasi Mobil atau Agung GAC. Sing duwe sapa? Agung Pamuji. Agung Pamuji, welcome. Lho Mas Lur. Kontribusine Agung Mobil atau Agung GAC. Ngene-ngene iki lho. Ngene-ngene iki yen nyambut gaene ABC awan bengi cakruk dirikut ngai penggean. Keneh. Angkrang-angkrang ngene iki. Jan. Ya mudah yo welcome iki lho. Agung Pamuji ngene iki lho. Menciptakan lapangan kerjaan untuk angkrang-angkrang yang PT PAL. Pengangguran agak lama karo ABC iki yen nyambut gawe ABC awan bengi cakruk lho. Oke, kita lanjutkan ini. Selendang biru ini satu unit Kijang kerjasama Indonesia Jepang tahunnya 2001, harganya cukup lumayan lirih, 69 juta masih bisa nego. Kita lihat interiornya Mas Yud. AC ini udah double. Ya, ademe. Sakarmu, sing penting iki Kijang kerjasama Indonesia, tapi yang LG ini yang dicari orang-orang loh Mas. Yang 1.8. Nah, kalau LG kayak gini. Ini ya. Nah, TV-nya udah double din. Interior dalam seger, Mas. Ban-ban sekitaran 80% ya. Empat-empatnya loh. Pajaknya juga sangat tidak mengganggu birokrasi dapur. Ini untuk orang Sidoarjo, nyun sewu keluarga besar Sidoarjo. Ada nih satu unit Kijang, letternya W. W itu daerah, maaf ya, W itu Sidoarjo. Welcome ya, regane luwiri. Oke Mas Yud, ini ada satu unit Yaris yang TRD ya. Varian TRD itu yang tipe tertinggi sudah ya. Monggo. Dalem-dalemane Mas Yud, monggo. Cek unitnya. Monggo, dicek unitnya. Dalem-dalemane seger. Sangat bersih dan rapi ya. Interiornya, eksteriornya juga dicek Mas Yud. Plat-platnya juga masih panjang. Oke, monggo. Untuk Yaris yang TRD ini ya, kita jual 100 nego Mas. 100 nego. Ya. Tahunnya jangan lupa, 2010 ini Mas. 2010. Lek sik kurang murah ya langsung aja merapat. Ini tahunnya 2008 Mas kalau ini. Ini 2008. Ini yang tipe J Mas ya. 2008 tipe J, transmisinya otomatis juga. Monggo dalemannya dicek Mas. Dicek. Monggo. Sangat rapi dan bersih Mas ya. Wes TV ini ya wis langsung wis padahal layar lebar no. Ombo. Ya, mantep. Wes plat-platnya juga panjang Mas. Monggo. Plat sudah lokal loh, Mas. Iki wes lek arek gumbringan bayi, enek hajatan sekarang nyetelkan tok pian. Wes los pokoknya. 2008 kita jual 98 nego Mas ya. Langsung aja merapat ning garasi Agung Mobil. Banyak pilihan. Monggo. Tinggal pilih-pilih. Pokoknya murah-murah, oke? Okay? Mas Yuda, ini Mas Denny Cange itu orang-orangnya marketingnya Mas Agung itu. Dulu awake dhewe adol 88 juta ya untuk tahun 2009 betul, itu. Betul, betul. Yang udah new model sekarang cara dibuka piro Mas? Yo ngene iki 8 nego piye, Pak? Is oke, okay, awake dhewe, okay. Pak. Oke, okay, wis to. Saman siarne unite, Mas. Wis, monggo. Cara ban-bane piro? Pirang persen? Satu unit. Senia, yang SI ya? Iya, yang 1.3. 1.3. Ban-bane apa mbah ya? Ya, 90%. Dalem-dalemane. Intro dalam juga is oke. Okay. Yes. Coveran jo good looking. Ini new model, Mas.
Mas Deni, palangnya papat. Mas nih, nah, ini new model. Palangnya udah paling papat. Nah, iya. Di nek asine piye, Mas? Asine yo rodok ademe kulkas didik yo. Yo didik. Tapi yo rodok icul ning dalan. Oh, nek kalau untuk Xenia memang single AC-nya, tapi ademe kulkas tetap didik. Kak, maksudnya Mas, tak ngake mengan AC-ne single. Jeblok ning dalan ngono lho. Tapi jangan diragukan. Meskipun AC-nya single, tapi tetap dingin. Dalam-dalamnya ya sangat segar. Dalam-dalamnya, interior dalamnya damai. Wis toh. Welcome bojomu rene yo. Musim penghujan, ya lah. Ya langsung ae. Cobane adem. Kacara wolu-wolu dingin yo. Yus. Kok aja mau menggaji rita. Oh, aja mau menggaji. Oh, langsung 85 ya. Langsung hubungi. Langsung merapat. Nek unit good looking. Iki lho, kumise isik lho, Mas. Iki lho, motor iki lho. Unit lho, mobil lho. Nah, iki kan urung pernah overspeed iki. Masalahnya garis kumis ada. Oke, welcome.